Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Panther platnya AD ya, Panther platnya AD. Tahunnya 2002, ini harganya kita jual 78 juta. Tipenya LV, lokal AD. Manual transmisi ya, melihat silakan. Ini Datsun 2015 ya Pak Didik. 2015 ya tulisannya itu. Ada 2015. Ini short long ya. Long ini kita harga 61 juta. Ini ada lagi Kalya 2016 tipenya G, kayaknya 94 juta. Kalau kemarin juga ada harga 89 juta setengah karena memang dapatnya beda-beda. Ini ada Grand Touring. Untuk tahunnya ini 2008-9an ya. Grand Touring. Kita tengok manual. Ada TV-nya, joknya asli kulit ya. Kalau Grand ini bukan Touring ya, tapi Grand. Sudah Grand Touring, platnya juga lokal AE. AES itu AE Ponorogo. Ini Touring yang new dan ini kita jual dengan harga 100. Ini ada Innova platnya AD juga untuk tahunnya 2010-an ya. Ini manual, ini bahan bakarnya diesel. Ini harganya 159 juta setengah. Etios Falco. Ini tipenya G, untuk tahunnya 2015 pemakaian, kilometer 90 ribuan. Ini manual, harganya 89.500 ya, minat monggo. Ini ada Innova. Ini diesel ya bahan bakarnya. Ini matic transmisi dan ini yang varian tertinggi yaitu tipe V. Ini untuk tahunnya sendiri 2006-2007. Kita tengok interiornya seperti ini, joknya ori, kalau nggak suka bisa dilepas. L Surabaya 2007 pemakaian. Harganya ini 137.5 juta ya, minat monggo silakan Innovanya. Ini ada R3 GX ya. R3 GX untuk tahunnya 2018. Kita obral harganya 159 juta setengah ya, minat monggo. Kita dapat R3 GX 2018, ini R3 yang new, manual transmisi, kita tengok itu ya. Joknya orinya dalam masih ada itu. Ya, minat monggo silakan R3-nya. Kilometernya juga masih rendah. Yaris. Ada Yaris Joker juga. 2017 matic. Ada HR-V 2016 masih matic ya, ini masih 200an koma. Ada R3 Dresa kemarin, diesel, ada Avanza ini laku. Ini ada Honda Brio 2018, ini ada BR-V Orange Silver, abu-abu silver, abu bulan ada. Untuk jenis BR-V ini kan dia tipenya yang tipe, iya, kalau yang ini 2018, ini harganya 169 juta. 2018 tipe E ya, minat monggo. Lincoln Vero, ada apa seninya R putih 2012-an, ada Innova Barong plat N, ini ada Yaris 2013, oh bukan 12-an, nah, putih ya. Ini untuk harganya 111 juta. Ada Innova lagi Barong, ini harganya 210-an, naik turun itu Barong soalnya diesel. Ini ada Honda Jazz VTEC. Honda Jazz VTEC ini naik turun 80-an, ini baru datang, tahunnya 2006-2007. Honda CRZ yang minat monggo, kilometernya masih 20 ribuan, jadi mobil masih kayak baru, ini baru datang ya. Ini matic transmisi. Ini jenis mobil sport tapi bukan supercar. Ini harganya sendiri termasuk enggak terlalu mahal. Cukup 313 juta ya, menurut monggo. Ada lagi ini FT86. Mohon maaf ini tadi lupa belum saya sebutkan tahun. Tahunnya 2015-16 ya. Kalau ini tahunnya 2013-an ini. Ini FT86. Platnya ini P. Kalau yang CRZ tadi AE, ini platnya P. Platnya Jawa Timuran semua. Plat E FT86 ini harganya 435 juta. Ya, minat monggo FT86-nya. Kurang lebih seperti ini. Kita review soalnya ya kemarin. Dari depannya. Ini ada Livina. Ini tahunnya 2021 pemakaian, manual itu. Ini untuk harganya naik turun satu, baru datang soalnya 170-180-an ya kalau nggak salah. Ini ada Innova
solar, kipas solar ini 2000-nya tujuan, ini juga baru datang Mas ya, sudah panen tahunnya. Ada Mobilio RS ya, 2017 pemakaian. Wah ngapunten, metik kilometernya pinten Bang, ngapunten 45.000. Nah, itu masih baru datang, masih baru dibawa pak supirnya itu. Ini harganya 157 juta karena 17 pemakaian RS yang kita mau silakan. Buatnya juga lokal Jawa Timur. Ya, jeng. Ini kapsul ya. Ini solar harganya 60. Berapa? 60 manual 64 juta. Ya, mau silakan. Jengnya solar. Juga ada spin solar. Ini yang varian tinggi ya, tulisannya LTZ ya. Nah, nanti bisa ditanyakan ke marketing monggo. Manual. Oh iya benar LTZ. Eh 90-an. Spinnya 97 juta solar. Untuk tahunnya kita belum tahu kenapa baru datang, dan buat salah mungkin informasi. Harganya kurang lebih itu. Ada Yaris juga. Silver. Ini ada Honda Vue 4AE, ini ada Honda Jazz VTEC 4AE manual transmisi, ada Grand Livina 2011, ada CRV ratusan koma ya. Ketiga new sangat banyak, tinggal pilih monggo. Harga kurang lebih kebanyakan 160-an, kurang lebih kebanyakan itu. Ada Yaris juga plat AA, ada Yaris. Ini Grand Max, baknya didobeli itu ya, itu double baknya. Kalau dilepas bisa. Oke, kita tengok ya. Cuma tambahan kurang lebih seperti interiornya. 2017 Grand Max pickup baknya Wi lokal Mas. Iya Mas. Harganya ini 78 juta. Ya minat monggo silakan. Grand Max-nya Pak Wi. Grand Max juga box tahunnya 2017-an ya. Ini harganya 82 juta. Ini pintunya ada, cuma kita copot karena kemarin sengaja kita copot karena dipakai untuk membagikan sembako. Jadi terpaksa kita copot dulu. Ini pasangan ya, itu nanti kita pasangkan. Ini ada freezernya. Ini habis buat jualan es kayaknya. Ada freezernya dan juga insya Allah masih fungsi. Itu alatnya itu. Itu ya alatnya ya. Minat silakan. 82 juta. Ini ada Terios 2015, sudah facelift, sudah new. Ini harganya 147 juta. Ya, Terios-nya. Interiornya kurang lebih seperti itu. Ini Venturer, kemarin sudah kita review ya, cuma belum kita detailkan. Ini mau dikeluarkan, kita detailkan reviewnya. Tahun 2018-19 Venturer Matic transmisi ya, ini yang varian tertinggi, ini sudah full variasi. Ini bumper-bumpernya ada, orinya. Ini harganya 399 juta setengah. Ya minat monggo. Kilometernya 49.000 Matic. Platnya Catik. AE Agam. Ya minat monggo. Ini ada apa? Ribbon tahunnya 2016. Matic transmisi, ini harganya 226 juta. Yang minat monggo silakan. Bobo baru datang, Innova Ribbon-nya. Interiornya kita tengok dulu. Nah, itu ya Matic transmisi. Ini ada Honda Jazz RS G8. Ini yang varian terakhir 2013 ini udah ajen. Kita selesaikan tinggal satu ini ya. Aman, maaf, tidak baik. Udah ajen, kita istirahat dulu aja. Ini ada Mobilio ya, 2015-an manual tapi barangnya antik ini. Tipe E baru datang. Ini ada Terios 2015, ini yang new 15 AE, harganya 148 juta ya. Lihat monggo Terios new. Ini ada lagi Honda Jazz. Ini RS 2000-nya 16-an. TV-nya sudah folding ya, kita tengok ini. Nah, itu ada floating manual, harganya 182 juta. Ya lihat menggunakan Honda Jazz RS nya Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe, karena klik tombol subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini untuk upload video setiap hari.
Ingat, subscribe itu gratis-gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton. Yahoo! Ini ada seni XI 2009-10. XI 2009-10 ya, manual. Harganya ini 79 juta setengah. Ya, minat monggo. Yang ini ada juga Luxio 2012 baik, harganya ini kurang lebih 90 jutaan. Mirek 2014 ini sekitar 80-an ya, 86 juta, 85 juta aja enggak apa-apa. Manual udah new ya, 86 juta mohon maaf ini karena udah new. Nah itu ya, udah new soalnya. Sirion sepertinya ada sangat banyak sekali, tinggal pilih. Sekitar 60-70-an, 10, 60, 1 juta, tahunnya 2009-10. Ini juga ada new CR-V, tahunnya 2012-2013-an ya. Ini harganya sekitar 180-190-an itu, naik turun itu. Masih baru datang, ya minat monggo silahkan. Baru datang CR-V-nya. Ini ada Honda Jazz, untuk tahunnya 2012-2013, ini RS ya. Matic transmisi kita tengok. Ini peleknya kurang lebih seperti ini. Ini harganya 134 juta ya, minat monggo silakan. Honda Jazz-nya RS. Ini ada Toyota Calya pergi ya 2018-an, harga masih 100-an koma ini. 100-an berapa ya, 100-an lebih dikit ya sebelah sini. Ada X-Trail juga, X-Trail 2007, ada Innova Ribbon Matic 318-an ya, 319 juta. Ribbon Matic pergi, Honda Jazz. Ini manual Matic 2005-an, 2005-6. Lazio 2015. Ini ada Mobilio RS 2016 warna hitam. Ini harganya 142 juta ya, minat monggo silakan. Matic manual kita tengok dulu. Manual. Yang minat RS-nya silakan. Mobilio, Mobilio 2015, ya 15-an kurang lebih itu. Tipe E, harganya ini 122 juta. Yang minat monggo silakan Mobilio tipe E soalnya manual. Yang minat monggo. Tuh interiornya kurang lebih seperti itu, ada TV-nya juga mesinnya ini. Ada RS TRDS 2014, harganya 132 juta setengah ya, minat monggo ya. Rasnya TRDS 2014. Untuk jenis expander seperti ini ada sangat banyak sekali, tinggal pilih. Ada hitam, putih, ada manual matic, ada ultimate, ini abu-abu juga, Sienta abu-abu putih juga ada. Innova Ribbon manual matic diesel kita ada, bensin pun juga ada, tinggal pilih berbagai macam jenis. Brio matic manual juga ada, merah seperti ini, abu-abu matic juga ada, manual pun juga ada. Ada Avanza juga yang mata LED 2020-an ya. Ini harganya 169 juta ya, monggo. Ini juga ada R3 Matic 2016-an GX ya. GX Matic cuma masih baru datang. Ini ada Yaris Lele 2015. Untuk harganya sendiri ini sekitar 140-an ini ya. Manual matic transmisi 140-150-an, nah itu turun itu. Ini ada Xpander Ultimate untuk tahunnya 2018. Ini yang varian tertinggi ya pada masanya. Ultimate berarti matic. Nah, itu. Ini untuk harganya kita jual 195 juta. Ini juga ada Xenia, platnya lokal Jawa Timur N Malang ya. Ini tahunnya sekitar baru dipakai setahunan ya. Sudah dijual, untuk harga sendiri 173 juta ini varian tertinggi, varian R. Yang minat monggo silahkan. Ini ada Sienta ya. Sienta ini tahun 17-18. Matic manual kita tengok dulu. Ini manual. Ini untuk harganya kita jual 168 juta ya, minat monggo silakan. Sintanya
ada CRV itu tahunnya 2000 berapa ini? Udah 2008-an. 100-an lebih dikit ya Matic. Ini 109 juta setengah. Jazz ini Matic kemarin 100 berapa ini? 14 jutaan. Ini ada Innova Reborn. Ini Matic tahunnya 2020-an. Ini tipe G diesel. Untuk harganya kita jual di angka 355 juta. Ya, benar, monggo silakan. Ada Avanza G 2013-an. Ini juga ada Mobilio 2018 mata sipit. Itu juga ada Estrel tahunnya 2005, ini harganya 59 juta setengah. Yang melihat monggo silakan Estrelnya.